Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada malam hari ini saya sudah mempresentasikan makalah saya yang judulnya Hukum Memasang CCTV di Kamar Santri. Jadi bukan memasang CCTV di tempat umum, bukan pula memasang CCTV di tempat-tempat privasi yang menyingkap aurat, seperti toilet atau kamar pas di toko pakaian. Yang menjadi pembahasan makalah ini adalah hukum memasang CCTV di kamar santri. Dan ternyata sudah ada cukup banyak pesantren atau sekolah yang memasang CCTV untuk mewujudkan maslahat tertentu atau menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka sudah merasakan manfaatnya, dan ada juga yang masih mewacanakan tapi masih nunggu fatwa dari DFPA. Nah, ini menunjukkan semangat umat Islam dan kawan-kawan kita untuk menjalankan agama Islam sesuai dengan tuntunan para ulama dan penuntut ilmu. Dan alhamdulillah, makalah yang saya presentasikan bisa diterima dan disetujui hasil dan kesimpulannya dengan beberapa catatan minor saja, alhamdulillah. Adapun hasilnya, maka kami memutuskan bahwasanya memasang CCTV di kamar santri untuk mewujudkan maslahat tertentu atau menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan, hukumnya adalah boleh. Dengan dua syarat. Yang pertama, CCTV dipasang dengan sepengetahuan santri. Kemudian yang kedua, data yang terekam atau terpantau itu tidak boleh dijadikan konsumsi publik, harus dijaga kerahasiaannya, dan hanya boleh dipakai seperlunya saja. Bahkan pada periode tertentu sebaiknya data yang sudah tidak dibutuhkan dimusnahkan, bukan hanya di delete. Jadi inilah kesimpulan secara singkat dari sidang fatwa yang ke-12 ini dalam pembahasan hukum memasang CCTV di kamar santri. Alhamdulillah ala taufiqihi, dan semoga fatwa ini bisa bermanfaat dan mencerahkan umat Islam, terutama para pengasuh dan pengurus pesantren di berbagai wilayah di Indonesia. Wabillahi taufiq.